kasih besar lubang di sini. Yang ini menggunakan alat mata miring. Ini dia mirip-mirip tap, cuma dia punya mata di ujung sini. Ini, nah, kita tidak menjepit, tetapi kita cuma memegang pakai tangan. Oke, kita pasang dulu. Dia. Satu juga dia putarannya harus lagi. Putarannya harus cepat karena kalau lambat makanannya tidak bisa. Oke. Kita mulai saja. Yang suka silakan subscribe, like dan share. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang suka ketinting, pencinta ketinting. Ini kita akan kremer karbunya semi, karena kalau full dia beda juga, kalau semi juga beda. Oke, kita mulai. Ya, ini dia sudah kita buka di dalam rumah, belum rapi ya, nanti kita rapikan ya. Sudah masuk ini. Oke, sebentar kita lanjut, kita akan merapikan. Setelah kita kremer, kita kikir dulu ini. Kita buang yang kasarnya, memakai kikir halus.
kita akan melakukan pengamplasan. Oke, ini sudah cukup. Kalau untuk semi settingan, nah, setelah dikikir kita amplas, kita masukkan amplas, baru kita putar-putar mencari hasil yang terbaik. Ya, dia di dalamnya mulus, licin, tidak kasar. Oke, ya kita putar bolak-balik dari sebelah sini ke sebelah sini. Tadi di sebelah sini, sekarang di sebelahnya lagi. Hasilnya mulus, ini hasilnya mulus. Nah, setelah mulus sudah rapi, bagus. Itu dia lubang ini harus lebih besar daripada lubang yang di dalamnya. Dia harus lebih sedikit, lebih kecil ini yang di dalam daripada yang di luar ini. Nah, cuma resikonya kalau kramer karbu yang kalau kebetulan kena lubang di tengah ini kecil, dia pasti jebol. Nah, ini jebol ini. Ini jebol, kiri kanan ini jebol. Dan kalau saya masukkan tangan saya kelihatan. Itu tangan saya kelihatan. Jadinya jebol ini. Ada yang merekes bahwa mesin kecintingnya yang sudah digorok, katanya minyaknya tersendat-sendat atau paling tidak tidak bisa diangkat. Kebanyakan kata orang itu tekor minyak. Karbu yang sudah digorok seperti ini, ini kan tidak digorok, cuma contoh saja. Umpama sudah digorok, waktu hidup gasnya ditarik tidak mau naik, seperti nyangkut. Nah, yang harus dikasih besar sedikit itu berat minyaknya yang di dalam ini. Ya, nah ini dia. Ini nomor satu harus dikasih besar. Cuma ngasih besarnya tidak boleh terbalik. Dia tetap harus masuk lewat begini. Diputar-putar pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nanti dicoba lagi dikasih masuk. Mesin dikasih hidup lagi. Kalau masih nyangkut, berarti lubang yang di dalam ini yang kelihatan itu masih kurang besar. Kadang juga pengaruh dari bambu. Bambunya bambu seperti ini. Nah, kalau bisa cari lubang yang ini yang besar. Terutama ini dulu yang dirubah. Kan ini ada yang besar, ada yang kecil lubangnya. Cari yang lebih besar.
Kalau sudah ini dirubah besar, yang dicarikan yang lain yang lebih besar, barulah kita merubah ini. Kalau seandainya masih nyangkut, nah, yang sudah merequest bertanya itu begitu caranya. Kayaknya ini yang harus dikasih besar dulu, ininya, lubang ini yang dikasih besar. Baru ini dikasih besar pelan-pelan, tidak boleh terlalu banyak, karena kalau kebesaran melebihi batas besarnya, dia sama kejadiannya kalau minyak itu tidak mau naik. Jadinya menggoroknya sedikit-sedikit, habis digorok sedikit masukkan, dites lagi sambil ditarik. Kalau seandainya nanti sudah pas, dia nyangkut sedikit, lepas itu, los sudah itu, tidak bakalan nyangkut lagi. Nah, begitu caranya kalau karbusnya yang sudah digorok. Nah, itu dia. Kedua, ini juga yang harus dikasih besar sedikit. Nah, ini kan ada lubang ini. Nah, ini harus dikasih besar juga sedikit, sedikit, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar sama kejadiannya yang kedudukannya di sini. Itu caranya kalau sudah karbu standar habis digorok untuk semi-semi racing. Memang mudah-mudah gampang cara mengerjakannya itu, cuma kalau ketemunya yang susah, dia susah. Itu tekniknya, caranya, bos.